kayak brand itu ketika akan muncul itu saya udah tahu apa yang akan gue dapat dari orang ini gitu. Karena kalau nggak punya itu pasti ya akan dirinya itu akan sangat strict gitu. Tapi kita tuh jangan dipaksakan. Itu kreativitas tuh hal yang aneh ya, menurut saya. Soalnya semakin sering tekan, semakin kita nggak kreatif. Jadi itu kreativitas tuh muncul saat santai aja, tiba-tiba muncul ide yang terbaik. Sering kan? Jangan pernah bikin apapun buat pasar. Kadang pasar tuh nggak tahu apa yang mereka mau lihat. Buat lo bener ya, itu keluarin aja. Kayak temen-temen aja. Aku jadi lebih tahu gimana tentang dunia influencer dan juga tadi seru banget. Semoga besok next ada lagi di Jogja.